Keluarga tapi belum resmi jadi keluarga. Ya udah, aku jadi wali gak apa-apa. Nah, ayo diresmikan, mau. Ini sebenarnya wali apa raja? Oh iya ya, salah. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku. Oh, oh, oh. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Kumpul lagi deh. Ya Maldi sehat ya. Masya Allah. Ayo sini deh. Masya Allah. Sini. Kumpul semuanya. Keluarga besar Raja. Kita sengaja menyambut Saiful Jamil di sini. Bersama para bidadari-bidadari. Sini. Ini istrinya Maldi. Nyonya Maldi. Masya Allah. Sehat ya. Ini ngefans banget sama Bang Ipul. Kamu sudah ada. Jangan bilang-bilang. Asik. Aku juga, kamu sudah ada yang cinta. Aku juga, kamu sudah ada yang punya. Aku juga, kamu sudah ada yang. Ini rame nih, seru banget nih. Seru banget. Tadi Kang Ian ini pengen ngasih lagu yang sesuai dengan perasaan gue. Coba, tadi aku. Jadi gini, okay. Ini lagu kesukaan luar biasa. Kan gini, kalau kata Indah Sari juga tadi kan menjelaskan bahwa gitu kan, bahwa Ipul ini seakan-akan kayak di apa ya? Kayak dikucilkan, kayak di gimana ini sama publik deh. Dijelek-jelekin lah. Yan, padahal sebenarnya kalau kita lihat pakai kasat mata, lagi jalan, ibu-ibu hamil sampai nangis. Itu bukan rekayasa, saking itu belum pernah ada kita jalan di mana pun, ada petis itu enggak ada. Enggak usah jauh-jauh lah, istrinya Kang Moldi, ya kan? Oh, mau ketemu Bang Ipul. Nah. Artinya mana masyarakat yang mana sih gitu loh, yang membenci gitu kan. Berarti kan artinya dia mengatasnamakan masyarakat. Gitu. Udah pokoknya deh. Bang Haji. Nih lagunya dulu, lagunya. Kang Moldi itu keren. Ini katanya mau ketemu Bang Haji, Moli mau ketemu aku. Masya Allah. Kebersamaan. Iya. Aduh. Lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau kata Bunda Dorce, manusia adalah tempatnya kesalahan. Sempurna itu hanya milik Sang Pencipta. Masya Allah. Karena kita semua adalah. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari berubah segalanya. Mungkin ada kesempatan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari bila aku mencoba berubah segalanya. Mungkin ada kesempatan untuk bangsa ini. Aku hanyalah manusia biasa. Makasih ya, tambah kuat lagi. Jadi ketemu lagi sama orang-orang yang memiliki hati lurus, jadi makin kuat lagi. Ini namanya raja. Ya harus begitulah. Jadi raja sudah memberikan mandat kepada rakyatnya. Ya kan, supaya kuat.
Ya. Minta kepada rakyat. Masya Allah. Ayah, rakyat kamu tuh, jangan gitu, baper rakyat. Okay. Jadi gini, ada juga kan filosofi. Filosofinya tuh bahwa gini, biarkan menggonggong kafilah, ipul tetap berlalu. Masya Allah. Itu aja. Gue sih selalu itu yang gue pegang. Iya, iya. Jadi misalkan ada yang menghujat, oh raja bla bla bla, iya kasela matanya apa. Bodoh teing. Sabodoh teing. Sabodoh teing. Wah, sabodoh teing. Teteh nggak ada rencana mau bikin single gitu. Duet katanya sama Ipul. Ayo, ayo. Tuh ada yang bikin lagu ntar ada. Boleh. Kita nyanyi berdua, video klipnya Kang Moldi. Mau lihat video klipnya aku sama Moldi. Oh ya boleh, boleh. Oh ini mah maunya. Ditukar profesinya. Aduh, seru banget. Jadi selanjutnya gimana nih? Kalau Ipul sendiri kegiatannya apa lagi? Ya kalau aku tetap produksi, produktif. Tetap ya. Karena kan aku, ya seperti Kang yang bilang gitu kan ya, walaupun banyak orang pada cuekin seolah-olah kan, mereka tuh apa namanya dengan mengatasnamakan masyarakat ya kan terus berbahaya dibilang Saiful Jamil ini berbahaya katanya. Ada step enggak apa-apa tuh. Loh, ya, apalagi aku enggak apa-apa tuh udah berapa bulan tiap hari lo ketemu udah berapa bulan. Padahal itu kasus masa lalu. Ya. Masa lalu. Biarlah masa. Asik, 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 asik. Lucu, lucu deh Kang Ian. Kejadian ini 6 tahun lalu. Kok diungkitnya 6 tahun ke depan? Karena karena merusak pikiran. Karena kalau bukan seorang Saiful Jamil, gue yakin itu nggak akan bakal dia bikin. Masya Allah. Itu karena saking besarnya nama Saiful Jamil itu sendiri. Allahu Akbar. Itu bisa aja dan, dan semakin banyak kontraknya, kontrak udah banyak ya. Sekarang masih pending, nggak apa-apa ya Bang Haji. Itu namanya bukan gagal, tapi tertunda. Allahu Akbar. Tertunda. Jadi kegagalan itu adalah sesuatu hal yang keberhasilan yang tertunda. Amin ya Allah, amin. Oh. Allahumma amin. Kan benar kan? Gue yakin loh. Media juga pasti sudah rindu yang hal begini. Bener ya. Soalnya nggak ada lagi Saiful Jamil lainnya. Nggak ada. Penyanyi dangdut. Yes. Laki-laki. Yes. Laki-laki yang pandai bercinta. Siapa? Sudah pasti dia akan berdusta. Lanjut, lanjut, lanjut. Kenapa tadi ngomong apa? Ini ngomong apa tadi? Ya lupa kan? Lupa lagi syairnya. Aduh, kayaknya kita nggak ada berhentinya ya. Aduh, kayaknya udah. Sekian lama. Pokoknya kita tunggulah karya-karyanya dari Raja sama, yang terbaru sama juniornya. Yes. Sama namanya Figo. Avigo. Hugo. Sama Jenny Jen. Sama Jenny Jen. Oke. Okay. Sama katanya juga anaknya Kang Ian sama anaknya Kang Moldi bikin band juga. Betul, namanya The Boys. Hebat ini ya, bener-bener ya. Sel Farden juga siap juga. Nah, terus istrinya Kang Ian sama istrinya Kang Moldi juga bikin duo. Duo dangdut. Sama Indah lah, bertiga lah. Trio. Boleh lah. Trio boleh. Ya enggak? Siapa lagi kalau bukan kita yang meramaikan belantika musik Indonesia. Bener banget. Jangan sampai orang-orang luar nanti yang ngambil. Bang Haji, berarti gini dong. Kalau istrinya Ian, istrinya Molly sama aku ikutan. Terus Bang Haji sama Ian sama Molly ikutan juga. Boleh. Kenapa enggak? Kalau saling menguntungkan. Ayo semua, kamilah keluarga bahagia. Nah. Pokoknya sekarang mah cari bahagia lah, jangan cari musuh ya. Jangan dong. Oke. Okay. Hidup itu cari bahagia. Cari. Kita abis ini mati kan. Oke. Okay. Jangan dulu. Ya pasti mati. Jangan hanya kamera. Oh maksudnya kameranya abis ini mati. Ya. Pokoknya saya terima kasih banget sama Kang Ian, Tete makasih ya. Sehat jangan bilang. Kang Moldi makasih banyak ya. Kang Kris makasih ya Allah. Pokoknya sukses buat semuanya. Sama-sama, selamat amin. Berkarya. Sehat selalu. Maju tanpa menghancurkan orang lain. Yes. Ya kan? Betul. Kita mau berdiri tanpa nyikut kanan kiri. Yes. Jadi ya udahlah pede aja gitu loh. Oke lah. Kayaknya memang kita udahin dulu ya.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton kebersamaan obrolan kami ya. Raja dengan Bang Ipul. Wih, yes. Raja Bang Ipul. With Indasari. Yes. Terima kasih, mudah-mudahan kita ambil positifnya. Dan ini hanya sekedar obrolan. Yes. Ambil positifnya. Jangan baper. Nah, udah itu aja ya. Kalau kita nggak suka dengan program, jangan kita benci orangnya. Jangan. Ya kan? Ya nggak sih? Itu kan betul. Namanya program. Betul. Ya nggak sih? Sama halnya kayak gini loh. Misalkan benci dengan... Kan tadi gini, benci dengan program, gimana? Jangan benci sama orangnya. Jangan benci sama orangnya. Nggak suka dengan produknya. Program, dengan produknya. Itu sama halnya gini, lo benci sama pencipta berarti. Karena kita semua adalah ciptaannya. Betul. Iya dong. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi kita harus saling menyayangi gitu. Sayang. Ya. Maksudnya bencilah sebutuhnya aja. Jangan juga. Jangan terlalu berlebihan. Jangan juga. Nanti lama-lama jadi cinta. Jangan benci bilang cinta. Wah. Jangan marah bilang sayang. Jangan mendustai hati. Oke, pokoknya udah, terima kasih deh ya. Udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe Saiful Jamil official dan punya Kang Ian YouTube-nya apa? Ian Kasela. Ian Kasela aja. Yes, Ian Kasela. Ejaannya IAN Kasela. Nyambung. Di subscribe jangan lupa ya. Yes, ada Moldi juga, Moldi Raja. Moldi Raja. Yeah. Pokoknya di subscribe. Di pentet tombol merah. Kalau enggak suka dipencet, injak juga ya. Enggak apa-apa. Yang merahnya diinjak. Jangan merahnya. Kasihan HP-nya juga ya. Pokoknya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.